Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Zeming teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tanah Zeming teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat portal lagi teman-teman ya, tentunya dengan sesuai requestan kalian teman-teman. Oke, jadi kali ini kita akan membuat portal, namanya adalah portal dari SCP Foundation lagi teman-teman ya. Jadi aku sudah lama sih nggak buat tentang portal yang creepy-creepy pasta teman-teman ya, karena kalian nggak ada lagi yang request untuk buat portal-portal horror teman-teman ya. Tapi kali ini ada, aku menemukan suatu komentar yang berkata bahwa bang buatkan portal SCP 078 teman-teman ya. 078. Oke. Jadi bicara tentang SCP teman-teman ya. SCP ini adalah makhluk-makhluk yang langkah atau makhluk yang tersembunyi, yang disembunyikan oleh organisasi namanya SCP Foundation teman-teman. Dan kita disuruh untuk membuat portal SCP 078, yaitu adalah SCP yang dimana SCP nya tersebut bukan merupakan makhluk atau spesies teman-teman ya. Jadi SCP 078 ini adalah suatu tempat teman-teman ya, yang dimana tempat tersebut menyerupai tangga teman-teman ya, atau bisa dibilang dengan SCP 078 ini disebut dengan tangga tanpa dasar teman-teman ya. Oke, kenapa bisa disebut seperti itu? Karena SCP ini mempunyai ruangan yang dimana dia tangganya itu terus turun ke bawah, dan setiap akhir dari tangga dia ada putaran 180 derajat teman-teman ya. Dan jika kita masuk ke dalam ruangan tersebut, semua menjadi gelap teman-teman ya. Dan walaupun memakai senter tidak terbantu, dan cahayanya palingan hanya sedikit teman-teman ya, dari kegelapan teman-teman. Jadi nggak mempan juga menggunakan senter ataupun apapun ya untuk menerangi tempat SCP ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke dalam portal SCP 078 ini, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Zeming teman-teman. Bantu channel ini sampai 1 juta subscriber dan kita akan meraih gold play button ya teman-teman. Bantu channel ini dengan selalu kalian nonton update terus video-video portal dari Uzeming teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita membuat portal SCP 078 bersama Uzeming teman-teman. Kita membutuhkan bahan ya untuk membuat portalnya. Kita ambil obsidian dan flint and steel, dan bahan tambahannya kita gunakan aja crying obsidian dan juga block of redstone teman-teman ya. Oke, jadi setelah itu kita akan buat portalnya di bagian sini aja kali teman-teman ya. Gak usah jauh-jauh, kita buat dengan ukuran 4x5 ya. Oke, 2 3 4 5. Oke. Dan situ di sini, dan kita taruh block of redstone-nya di bagian pojok-pojok teman-teman ya. Setelah itu crank obsidian. Oke. Oke, di belakang kita buat juga seperti ini teman-teman ya. Kita gunakan, oke. Crank obsidian. Oke. Oke, dan jadi teman-teman ya, inilah portal dari namanya SCP 078 teman-teman. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam portalnya teman-teman, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan jangan untuk ditiru teman-teman ya. Jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam Nether dan berkata bahwa video ini hanyalah hoax teman-teman ya. Jadi tentunya lagi aku ingatkan kalau video ini cuma untuk hiburan semata, dan jika ada link add-on atau modnya aku akan taruh di deskripsi teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita akan masuk ke dalam portal SCP 078 bersama Uzeming teman-teman. Oke, kita akan masuk 1 2 3. Oke teman-teman, jadi kita sudah langsung sampai ya, dan kita ke teleport dari sini teman-teman. Jadi ini kayak
portalnya yang tadi ya, jadi berubah kayak gini teman-teman, kayak pintu besi gitu ya. Dan mode kita dari kreatif berubah menjadi survival teman-teman ya. Wow, jadi apakah ini kayak besi teman-teman ya, aku nggak bisa buka. Oke. Jadi inilah teman-teman yang disebut dengan SCP-078 ya. Jadi bukan berbentuk seperti benda ataupun makhluk teman-teman ya, tapi dia menyerupai tangga ya. Kan lihat teman-teman, sungguh menyeramkan teman-teman ya. Ini kalau kita turun nggak tahu ada dasarnya atau enggak. Oke, katanya nggak ada dasarnya. Coba kita turun terus teman-teman ya. Oke, apakah kita selalu tersesat? Akan selalu tersesat di sini? Oke. Oke teman-teman, belum ada dasarnya ya. Oke. Oke. Wih anjir, kaget lagi. Siapa ini? Oke, ada pillager ternyata teman-teman ya. Yang tersesat di sini juga dia. Kita trek. Oke, enggak butuh. Oke, ternyata ada villager juga di sini teman-teman yang tersesat ya. Oke, kita akan terus nelusurin teman-teman apakah ini ada pojoknya, ada akhirnya teman-teman. Oke. Oke, agak capek teman-teman ya. Kita sudah muter-muter. Oke. Oke, belum ada apa-apa teman-teman ya. Jadi mungkin kalau misal pendapatku, SCP-078 ini seperti the backroom teman-teman ya, backroom yang dimana kita setiap kita kembali, kita lewati suatu ruangan, kita akan masuk ke ruangan itu lagi. Jadi kayak mutar-mutar gitu teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kita kayaknya belum menemukan dasarnya ya. Oke. Dan kita lihat teman-teman, semuanya itu jadi gelap ya, gelap banget. Oke. Oke, kita terus teman-teman ya. Kita terus ke bawah. Oke. Oke, semakin seram teman-teman, menyeramkan ya. Wow, oke. 2 hours later. Oke, aku ini sudah berapa tangga, kayaknya banyak banget teman-teman ya. Belum ada dasarnya ya. Oke. Oke. Wow. Belum ada dasarnya teman-teman. Cok. Oke. Oke, ini kalau misal terus-terus begini kita kayaknya habis waktu konten kita di sini aja teman-teman ya. Oke, kita terus ya. Agak capek ini, untung ya ini cuma sebuah game ya. Kalau kita sebagai manusia, kita yang ngerasakan kayak gini teman-teman, otomatis kita tepar ya. Oke, ini nggak ada dasarnya dan ngeliat kemana pun gelap teman-teman ya. Oke, nggak ada makhluk juga di sini. Oke, teman-teman. Belum ada ya, belum ada dasarnya teman-teman. Oke, kukira SCP-078 ini ada makhluknya teman-teman ya. Ternyata cuma sebuah tempat yang sangat mengerikan ya. Oke, jadi kita kayaknya berputar-putar aja seperti ini teman-teman ya. Oke, mana ini? Oke. Wow. Asli pusing teman-teman, aku lihat teman-teman ya. Pusing banget. Kita nggak menemukan suatu jalan, jadi jalannya itu cuma ke bawah terus tanpa dasar teman-teman ya. Oke, apakah kita bisa menemukan dasarnya atau enggak ya. Oke, kita coba untuk 1 menit lagi.
Kalau kita sampai 1 menit ini tidak menemukan dasarnya, berarti ini SCP ini sangat mengerikan atau sangat menyeramkan teman-temannya. Dan kita tidak bisa kembali lagi ya ke atas ya. Anjir, pusing aku. Wow. Oke. Mungkin kalau kita misal ke bawah, ke atas teman-teman, atau kalau di dunia nyata kita sudah kehabisan oksigen teman-teman ya, atau napas ya. Karena kehabisan oksigen nggak ada jalan lain teman-teman selain turun terus gitu. Oke, waktu 20 detik lagi. Oke, teman-teman, nggak ada ya, nggak ada apa-apa ya. Oke, pusing kepala aku asli pusing liatnya. Oke, teman-teman, jadi kita sudah selesai kali teman-teman ya, kita tersesat ya di sini ya. Oke, asli nggak ada ujungnya. Oke, teman-teman, jadi saya Uzeming teman-teman ya. Ntar kok ada baju seragam ini, kita pakai seragam oranye ya. Oke, kita kok lepas dulu. Oke, teman-teman, jadi kita sudah nelusurin semua area SCP teman-teman ya. SCP 087 ini semua gelap teman-teman ya, dan gak ada jalan keluarnya ya, karena jalan keluarnya hanya pintu yang di atas tadi, dan kita pun gak bisa balik lagi teman-teman ya, karena sangat jauh teman-teman. Oke, teman-teman, jadi terima kasih yang sudah request ya tentang SCP 078 ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di subscribe, dan jika kalian ingin request cara membuat portal selanjutnya, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya. Bagi kalian yang beruntung, aku akan buatkan portalnya teman-teman. Oke, jadi sampai jumpa di lain video atau di next video JCU Zeming. See you and goodbye.